Angkul seluruh kalangan dari mahasiswa dan mahasiswi Tebo berada di organisasi ini menjadi rumah kedua setelah kampus Anda. Menjadi seorang mahasiswa, menurut saya, memiliki tiga tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab kepada orang tua. Kedua, tanggung jawab terhadap negara ini tentang kualitas pendidikan yang telah kita jalani. Yang ketiga adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Itulah maka disebut dengan social control, agents of change. Bukankah begitu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan di luar sana, kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah tentang terpilihnya ketua baru, ketua umum dari himpunan mahasiswa Tebo, yaitu Yoga Pangestu. Jadi selamat kepada Yoga Pangestu, selamat menjalankan selaku ketua himpunan mahasiswa Tebo, karena menjadi ketua Himaste atau Himaste itu sendiri merupakan menurut saya adalah tanggung jawab yang ketiga tadi, yaitu agent of change, yaitu selaku sosial kontrol di masyarakat. Terlalu kaku, terlalu kaku. Baik, kita baca saja. Ada satu pemberitaan. Tentunya gayanya agak sedikit gaya-gaya saya lagi posting ya, tidak masalah lah ya Bang Yoga ya. Baik, saya baca ya. Terpilih menjadi ketua umum Yoga Pangestu resmi menahkodai Himaste Jambi tahun 2021-2023. Himaste itu adalah himpunan mahasiswa Tebo bertempat di Aula Sekretariat HBA Institut. Nah, ini ya. Jadi dia berhasil meraih suara sebanyak 66 suara. Artinya suaranya itu full 100% ya. Di sini dijelaskan Yoga Pangestu terpilih secara aklamasi gitu ya, selaku ketua umum Himaste berikutnya. Sebelumnya ketua Himaste yang sebelumnya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya Yoga Pangestu, yaitu siapa ini namanya? Maaf tadi ada assalamualaikum gitu ya. Yaitu terpilih Budi Prasetyo. Mengucapkan selamat ya, selamat kepada Adinda katanya telah terpilih. Kemudian harus diingat adalah terus menjalankan visi dan misi dan rangkul semua kalangan mahasiswa Tebo. Baik, itu intinya adalah saya di sini juga Henry Nursal selaku ketua PWI Kota Jambi mengucapkan selamat kepada Yoga Pangestu karena telah terpilih menjadi ketua himpunan mahasiswa Tebo untuk periode 2021-2023. Selamat menjalankan tugas, selamat menjalankan amanah. Semoga Anda sukses memimpin organisasi ini, Anda sukses membawa organisasi ini, Anda sukses merangkul seluruh kalangan dari mahasiswa dan mahasiswi Tebo berada di organisasi ini menjadi rumah kedua setelah kampus Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.